Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghafurir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasul ar-raufir rahim. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat Allah kita bisa melanjutkan perjalanan kita untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah adalah maha pemaaf dan maha penyayang, dan Rasul pun adalah orang yang sangat memaafkan. Maka sebagai satu sifat yang sangat mulia di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika hati kita lapang, dengan mudah memberikan maaf kepada sesama kita di saat salah. Maaf, memberikan maaf lapang artinya jangan sampai ada dendam di hati kita. Kita tinggalkan dendam di hati kita, kita buang jauh-jauh dendam di hati kita. Sungguh dendam itu menyiksa. Tidak mudah memaafkan. Kalau ada orang berbuat salah akan dipegangi, dicatat sampai kapanpun. Aku harus dendam, ingin membalas. Dan musibah daripada dendam ini adalah di saat temannya itu tertimpa musibah atau terpeleset atau jatuh dalam bisnisnya, dia tepuk tangan bergembira. Maka ketahuilah, jika ada orang yang bergembira karena musibah yang menimpa saudaranya, maka dia tidak akan mati sebelum mendapatkan musibah yang sama. Tidak akan mati sebelum mendapatkan musibah yang sama. Ini mengerikan. Kalau ada tetangga kita, masyarakat kita, saudara kita tertimpa musibah, harus kita ikut berduka, memohon kepada Allah agar Allah mengangkat musibah tersebut. Akan tapi karena dengki di dalam hati orang yang tidak mudah memaafkan, maka akan dendam. Jadi kalau ada orang ketimpa musibah, maka dia akan senang dan bergembira. Bergembira atas musibah yang menimpa saudaranya, masya Allah. Mana keinginan untuk membantu, mana keinginan untuk menyenangkan orang lain seperti yang diajarkan Rasulullah. Di saat dia menemukan saudaranya menemukan musibah, ternyata dia bergembira. Akibat penyakit di dalam hatinya dengki, apa dendam. Kalau orang dendam, maka susah baginya untuk mudah memaafkan. Maka kalau sudah orang sudah susah untuk memaafkan, maka dia pun susah mendapatkan maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha pemaaf. Maka dari itu, jika kita punya masalah, jika kita punya sesuatu konflik dengan saudara kita, ayo kita berburu, kita bergegas, berebut, berlomba untuk mendahului saudara kita untuk minta maaf. Mendahului saudara kita untuk minta maaf ini penting. Ada satu cerita antara Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Ini Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Ja'far, atau Sayyidina Husain dengan Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far itu adik beliau, putra Sayyidina Ali selain dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dua orang ini ada masalah konflik. Bukan konflik besar, akan tapi hanya sedikit saja. Kemudian beliau berdua berpisah. Setelah beliau berdua berpisah, sampailah di rumah masing-masing. Akan tetapi setelah sampai di rumah masing-masing, mereka semua sadar waktu tadi ada omongan yang kurang enak, ternyata sama-sama belum meminta maaf. Sesaat itu juga mereka bergegas untuk datang ke tempat atau ke tempat saudaranya, Sayyidina Husain, lalu pergi ke tempatnya Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ja'far ke tempatnya Sayyidina Husain. Mereka berdua bergegas untuk segera minta maaf, tidak usah ditunda. Sayyidina Husain tidak mengatakan biar Ja'far ke sini, dia adik saya. Tidak. Bergegas Sayyidina Husain berangkat lalu menuju ke rumah Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far berangkat menuju ke rumah Sayyidina Husain. Akhirnya kedua orang ini bertemu di tempat di mana mereka berdua konflik tadi. Di situ rangkulan dan menangis memohon maaf. Itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun begitu dengan suami istri, pasti kita ada masalah. Jangan minta maaf di saat kita merasa bersalah. Minta maaflah biarpun orang lain yang salah. Ini satu kunci untuk menggugah hati orang lain agar minta maaf. Jika istri kita yang bersalah, jangan suami mengatakan kamu harus minta maaf kepada saya. Kenapa tidak kita memulai minta maaf, istriku, saya memang kurang bisa mendidik, mohon maaf. Saya kurang bisa santun kepadamu.
Jangan menyalahkan orang lain saja akan tapi merasa bersalah itu adalah suatu akhlak yang sangat mulia. Sehingga mengantarkan orang untuk tidak minta mudah minta maaf kepada sesama manusia dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta maaf, jangan meminta maaf di saat bersalah. Ini musibah. Sebab ada orang yang tidak pernah merasa bersalah. Ada orang yang tidak pernah merasa bersalah. Kalau sudah tidak pernah merasa bersalah, kapan dia minta maaf? Sebab minta maafnya di saat bersalah saja. Ini musibah. Ayo kita lapang dada. Sungguh kalau orang hidup dengan kedendaman ini capek. Orang dendam di mana-mana seolah-olah musuhnya, padahal karena hatinya yang buruk. Hatinya yang busuk melihat orang semuanya punya kesalahan dengan dia. Kalau hikmah daripada Luqman Hakim, dua hal lupakanlah. Kalau ingin hidup tentrem enak, lupakan dua hal. Satu, di saat engkau berbuat baik, segera lupakan, agar kita bisa mudah berbuat baik yang lain lagi. Yang pertama. Yang kedua, jika ada orang berbuat salah kepadamu, maka lupakan, agar kita mudah hidup bergaul dengannya. Mudah kita untuk menyapanya, mudah kita berbuat baik kepadanya, karena kita mudah melupakan kesalahan orang lain. Jangan dicatat, masya Allah, itu akhlak busuk karena ada orang. Kalau temannya salah dicatat. Awas ya, masya Allah. Insya Allah para pemirsa semuanya, para hadirin semuanya adalah termasuk orang-orang yang lapang dada, orang-orang yang terbuka hatinya untuk memberikan maaf. Kemudian, di samping memberi maaf ini adalah akan membuka hubungan baik kepada orang lain, di hati kita juga akan tenteram. Coba kalau orang dendam mau menghadiri pengajian, ibaratnya mau naik kereta misalnya, mau naik pesawat atau naik kereta semacam ini, lihat. Kalau hati dendam, bisa saja suatu ketika dia naik kereta yang nyaman menjadi tidak nyaman. Misalnya, karena dia mendendam dengan seseorang, tak taunya waktu naik kereta kursinya berdampingan dengan orang yang didendami. Dia sudah keringat sepanjang 3 jam perjalanan naik kereta, dia keringatan. Kenapa saya duduk di sini? Aduh, yang ngasih tiket, kenapa saya kasih nomor yang semacam ini? Akhirnya dia sendiri merasakan tidak nyaman karena hatinya yang busuk, bukan karena orang yang di sampingnya itu busuk. Maka sungguh menyiksa hati dendam. Maka dari itu, ayo kita hilangkan dendam. Di samping dengan cara semacam ini, cara memahami bahasanya penyakit dendam adalah busuk, menyiksa, tapi mari kita bantu dengan doa-doa. Kita doakan, di samping kita berusaha untuk memaafkan secara zahir, kita bertemu dan memaafkannya, atau kita minta maaf, maka ketahuilah, minta maaf dan memberi maaf adalah lapang dada. Minta maaf adalah lapang dada, memberi maaf dan lapang dada. Jadi, kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Orang yang bermasalah dengan kita atau orang yang ada konflik dengan kita, kita doakan dengan doa-doa yang baik. Ini adalah apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan hati. Mungkin kita marah dan dendam, ketahuilah saat itu kita rupanya diberi oleh Allah dan Rasulullah kunci untuk dikabul doa. Kita doakan dengan doa-doa yang baik. Orang yang kurang ajar dengan kita, orang yang nyalai kepada kita, masya Allah, kita doakan, ya Allah, berikan rezeki yang banyak kepadanya. Berikan kebaikan, anaknya soleh semuanya, berhasil, yang kuliah di kedokteran cepat selesai, yang ini. Masya Allah, dengan doa-doa yang baik ini ada janji dari Allah, janji malaikat dari Rasulullah, bahwasanya malaikat ikut mendoakan. Dan langsung dikabul oleh Allah. Jadi kita mendoakan orang lain, ternyata doa itu nyampe kepada kita. Kita mendoakan orang yang kita dendami, kita marahi dengan doa yang baik, maka akan kembali kepada kita kebaikan itu. Sebaliknya, kalau kita mendoakan dengan doa yang jelek, akan kembali kepada kita kejelekan itu. Jadi tidak ada untungnya kalau orang dendam lalu mendoakan orang lain dengan doa yang jelek. Di samping hati sakit terus kemana-mana, ingat dia pusing, tapi lebih dari itu, maka dia adalah akan menjadi orang yang tidak enak hidup kemana-mana. Kemudian setelah itu susah untuk berbuat baik karena hatinya dendam. Maka dari itu, wahai para pemirsa yang kami cintai, ayo kita bangun kehidupan ini adalah dengan menghilangkan penyakit dendam. Dengan kita mudah meminta maaf, sekaligus kita mudah untuk memberi maaf kepada orang lain, tanda bahasanya kita ini adalah orang yang lapang dada seperti dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.